Meletus lagi. Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kembali erupsi. Letusan pertama terjadi 14 Januari pagi dengan ketinggian asap panas mencapai 1.500 meter disertai lava pijar. Aktivitas erupsi yang terus-menerus menempatkan Gunung Merapi pada status siaga. Kemungkinan hujan abu, kemudian angin ini kemungkinan besar terbawa angin ke arah barat maupun barat laut dari Gunung Merapi. Jadi kemungkinan kalau di barat laut ini sebagian kemungkinan masuk ke Bukit Tinggi. Warga yang terdampak letusan Gunung Merapi mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebanyak 112 orang warga mengungsi di Genagarian Kota, tempatnya di Musala Al Ikhlas dan Sekretar Paguyuban Keluarga Sunda. Malam, ya, dengan kejadian yang jadi lagi gemuruh dan letusan Gunung Merapi, itu juga menambah kecemasan masyarakat hingga mereka berupaya kembali itu mengamankan diri mereka mengungsi, ya. Para pengungsi mayoritas adalah warga yang bermukim di wilayah jalur pendakian Marapi atau 4 hingga 5 km dari Puncak Kawah. Dari Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Sulistyo, iNews melaporkan.